sepi, cu. Maaf ya, Mak. Cucu teh gak bisa nemenin emak. Gak apa-apa. Cuma emak takut. Emak takut kenapa? Kalau Kemi tahu emak sendirian, nanti dia datang ke sini nembak emak. Ya enggak tuh, Mak. Pak Ustadz gak akan berani datang sendirian ke rumah emak. Kamu kayak gak kenal sama Kemi aja, cu. Kemi itu licik. Banyak akalnya. Gagal nembak emak di pernikahan Yoyo. Boleh jadi dia tiba-tiba datang ke rumah emak, kan? Iya, Mak. Kamu kapan pulang, cu? Cucu belum tahu, Mak. Hati cucu. Iya, emak ngerti. Kemarin emak ketemu Alex. Emak marahin dia. Karena berani-beraninya dia nyakitin kamu. Enggak usah dimarahin atuh, Mak. Kamu masih sayang aja sama Alex? Enggak kok, Mak. Kemarin Alex mau ke Jonggol. Kesini, Mak? Iya. Tapi pulang lagi. Disuruh Akum sama Aceng. Kalau kamu sudah tenang, pulang ke Ciraos ya, cu. Insya Allah, Mak. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Alex mau kesini. Tadi saya sudah kesana, sepi Mang Apip. Iya, saya kira sudah selesai. Saya dua kali kesana, mastiin tetap nggak ada pembagian infak. Pembagian infak sudah berakhir. Selesai. Bos Idante sepertinya sudah bangkrut. Masa? Iya. Buktinya Bos Idan sudah nggak ngebagi infak lagi, kan? Santai semuanya. Gimana bisa santai ya, Tuklis? Nggak punya uang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Bendahara Warga Ciraos. Sep, kamu tahu tidak Karnadi kenapa? Memangnya Karnadi kenapa? Kamu mah kebiasaan amat sih, Sep. Ditanya malah balik nanya. Hahaha.